Dalam sepekan ini, warga di Desa Nepa, Kecamatan Banyu Atas diresahkan dengan kawanan monyet liar yang masuk permukiman rumah warga. Di Dusun Nepa. Selain merusak sejumlah fasilitas seperti genteng dan kabel, monyet ekor panjang mencuri makanan warga yang berada di dapur. Aji mau ngegertak napa enggak pi? Diduga monyet liar ini kelaparan dan keluar dari habitatnya di wisata Keranapa yang tidak jauh dari rumah warga. Kemunculan monyet membuat aktivitas warga terganggu. Anak-anak tidak lagi bermain di halaman rumah karena takut sewaktu-waktu kawanan monyet menyerang dan melukai. Masuk ke dalam dapur, ambil makanan, nasi gitu mas, dibawa sama pancinya. Ada berapa kerah? Ya banyak, soalnya sudah lama ini mas, berkembang biak. Lagi-lagi kalau musim hujan tuh, kalau selesai hujan tuh, ke kampung-kampung ini mesti penuh sama kerah. Karena dia kelaparan, dapur-dapur dibuka mas, bisa atap tuh, genting tuh dibuka. Yang anehnya tuh dibuka tapi nggak dipasang lagi, itu yang bisa kesel warga. Warga berharap kepada pemerintah terkait untuk segera mengatasi kemunculan monyet ini agar aktivitas warga bisa kembali normal. Dari Sampang, Madura, Faturrahman, iNews melaporkan.